Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mursalin 11. Di video kali ini gue akan kembali gacha-gacha event POTW Liga Champion, guys ya. Oke, sebelum kita lanjut gacha-nya, buat kalian yang belum subscribe channel Mursalin 11, aku saranin buat subscribe dulu, guys. Karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya, coy. Oke, di POTW kali ini kita ada si KDB, Kevin De Bruyne, guys. Mantap, ini gue belum punya, coy, pemburu celah ya. Kita lihat statistiknya, legend ini pemain, guys. Ini kalau nggak salah ratingnya itu 101 ya. Kayak gue incer ini aja ya kan. Kemudian di sini ada juga Brahim Diaz, pemburu celah juga, guys. Bagus juga ini, mantap, coy. Mantap, ini ada tambahan ininya juga ya. Kemudian ada si Osimhen, pemburu gol. Pasti speed, mantap, 91 sundulan, oke lah kalau begitu ya kan. Tapi ini tetap aja gue incernya si Kevin De Bruyne ya kan. Sisanya ya semoga aja dapat yang bagus ya kan. Lagi di sini cuma ada 3 kali kesempatan buat gacha gitu, coy. Oke, langsung aja kita mencoba trik abal-abal gimang ya kan. Kita klik lunin 1 kali, lunin 2 kali, lunin 3 kali. Kemudian kita cek statistik si Luis Alberto. Geser, geser, geser. Oke, geser, geser. Oke. Kalau dapat Luis Alberto pun juga syukur aja ya kan. Kita klik KDB 1 kali. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Semoga aja hoki Liga Inggris, please KDB. Liga Inggris, Liga Inggris, Liga Inggris. Yuk. Konami, Liga Inggris, Konami, yuk. KDB yuk, Liga Inggris. Oh my god, ternyata dapat Marquinhos, guys. Tapi nggak apa-apa ya. Ini Marquinhos 95. Kalau di bus mungkin bisa jadi 98. Bisa, lumayan lah. Nggak bapok juga sih, bagus ini. Tapi gue udah punya yang 99 gitu ya kan. Coba kita lihat dulu ya statistiknya. Gua udah punya pembangun serangan, dia juga bisa back kanan. Oke, speed cuma 95, melompatnya 93. Sebulan yang penting ada intersepsi pemblokir. Oke, boleh lah ya. Oke, lanjut lagi, ada 200, sisa 200 koin. Oke, coba lagi, kita masuk sini aja. Kok atas bawah ya, kita klik marknya 1 kali, Marquinhos 2 kali, Marquinhos 3 kali. Kita klik KDB 1 kali, Marquinhos 1 kali. Oke. Kita kembali. Kemudian kita coba klik lagi KDB 1 kali. Semoga bisa dapat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Yuk, Liga Inggris, KDB. Amin. Yuk, kita lihat apakah Liga Inggris? Liga Inggris kah? Yuk, Liga Inggris yuk, KDB yuk. Dapat kiper lunin Real Madrid, guys. Aduh, nyesep 2 kali ya, guys ya. Ini sisa 1 kali kesempatan lagi nih, guys. Kita lihat dulu lunin ini statistiknya seperti apa. Kiper agresif, lumayan ya. Gak terlalu spesial banget. Tapi bolehlah buat koleksi Real Madrid ya kan. Nah, 1 kali lagi, guys. Kita klik lunin 1 kali. Lunin 2 kali. Lunin 3 kali. Luis Alberto 1 kali. Luis Alberto 2 kali. KDB 1 kali. Lunin 1 kali. Ya. Semoga bisa, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. KDB please. Semoga dapat KDB, amin. Yuk, bisa yuk KDB yuk. Liga Inggris. Liga Inggris. Atau Brahim Diaz juga nggak apa-apa. Liga Inggris, guys. Aduh, 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 FC Porto. Siapa ini, cocok? Otavio malah dikasih back. Konami, Konami. Masa 300 koin habis buat kayak gini doang, Konami. Oke,
kita lihat dulu statistiknya. Rusak. Boleh bertahan 90, menekel 93, agresi 88, lumayan. Kecepatan, kontak fisik lumayan juga sih, guys. Oh, ada intersepsi, ada pemblokir. Oh, lumayan lah. Buat koleksi aja sih, tapi nggak kepake juga sih. Kita lihat kita dapat apa tadi. Marquinhos, Otavio, sama Lunin. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.